Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ما شاء الله. Saya pakai bahasa apa ini? Hah? Pilih antara bahasa Indonesia atau Padang. Baik. Ikhwani, akhwati fillah. Pembahasan tentang sumber income, pemasukan keuangan negara, pemasukan dari Baitul Mal, enak didengar dan enak dilihat. Tapi itu yang praktekannya bukan Anda. Ah, ini dinamakan dengan ekonomi makro. Ekonomi makro yang praktekannya segelintir orang. Tentu kalau Anda ketika menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau sekalian presiden, pembahasan ini sangat penting. Dan semoga masing-masing Anda nanti jadi pimpinan di kota, di desa, provinsi masing-masing. Terlalu banyak ya segini jadi wali kota. Baik. Pada hakikatnya, kebiasaan dari semenjak adanya power atau kekuatan yang mengelola negara, itu sejarah manusia mencatat umumnya adalah dengan bentuk pajak. Semua negara di dunia umumnya dengan bentuk pajak. Karena itu diharamkan dalam agama Samawi menarik pajak. Dalam agama Nasrani, Kristen pun haram. Dalam Taurat pun haram. Bukankah nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun dan beliau mematahkan salib dan puskan pajak. Berarti dalam agama Nasrani pun pajak tidak boleh. Sehingga akan Anda lihat dalam hidup keuangan ekonomi negara kontemporer, ada beberapa negara non-Islam yang mereka tidak menerapkan pajak. Cukup, kesana aja. Gak apa-apa, tapi kesana jangan ke saya. Ya, akan Anda lihat kalau Anda googling negara yang tidak ada pajak. Negara beberapa negara Islam akan keluar muncul. Selain itu negara yang lain seperti Bahama itu negara persemakmuran di Britania Raya, Monaco tidak ada pajak. Karena memang agama Samawi mengharamkannya. Mereka namakan dengan kata mukus, sehingga kata al-maksu itu dari bahasa Ibrani, kan dari bahasa Arab, kemudian diarabkan yang berarti adalah pajak. Dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan ancaman kepada si penarik. Adapun yang ditarik
yaitu rakyat, mereka tidak punya pilihan, maka tidak ada ancaman dosa bagi mereka. Maka hadis-hadisnya menunjukkan ancaman siksa dan azab dari Allah bagi penarik, bukan yang ditarik. Yang ditarik dia keadaan terpaksa, tidak punya pilihan, maka dia tidak ada dosa. Ya, seperti itu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, Rasulullah tidak menerapkan itu dalam pemerintahannya di kota Madinah. Ketika ada perang dan kondisi kemampuan kaum muslimin kurang untuk membiayai perang, seperti dalam perang apa? Perang apa? Dikenal tentaranya dengan Jaisul Usrah, tentara sulit. Itu perang apa? Perang Tabuk. Apa nama perangnya? Tabuk, karena daerahnya Tabuk, daerah utara dari kota Madinah. Sekitar 1000 kilo dari kota Madinah ke arah utara. Perang Tabuk itu perang masa sulit. Kondisi ekonomi kaum muslimin itu, orang Madinah, mereka pendapatannya dari berkebun kurma. Itu di musim panas, saat kurma akan berbuah. Satu. Sehingga menyebabkan sebagian berat hati untuk meninggalkan Madinah. Karena masanya dalam setahun cuma sekali berbuah. Satu. Dan dahulu tidak ada alat penyimpanan sehingga kurma yang segar atau rutab itu bisa disimpan tahan lama, bisa 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Tidak ada. Maka sangat berat bagi mereka dari sisi itu. Dari sisi lain, karena ini akan panen, berarti kurma sisa tahun kemarin kondisinya bagaimana? Banyak atau sedikit? Hah? Banyak atau sedikit? Sedikit. Karena ini di akhir. Ya, kalau ketika panen umpamanya mereka simpan untuk kebutuhan 1 tahun, setelah dijemur kering umpamanya mereka simpan sebanyak 60 sok. Mereka makan per hari, per hari, per hari. Itu enggak ada lagi masukan awal enggak ada lagi. Di akhir ketika akan berbuah kondisinya tentu sedikit. Dan sekarang kondisi akan perang. Berarti perang apa yang dibutuhkan? Satu. Senjata. Senjata berangkat sendiri ke Tabuk tanpa orang, begitu? Ya orang lah. Pertama orang. Ya. Dan orang dalam kondisi psikologi yang tidak siap perang. Karena panas terik. Kalau musim panas seperti di bulan Juli, Agustus bisa 40 derajat ke atas di kota Madinah. Dan itu jalan di bawah matahari tanpa AC, tanpa ada penutup. Dan perjalanan jauh 1000 kilo bisa 1 bulan. Dan ini mau perang. Berarti berat enggak psikologinya? Dan sedangkan di tempat asal akan panen kurma. Berat kondisi tentara atau tidak? Berat. Kemudian kemampuan pembiayaan perang, biaya perang, makanan sedang sedikit.
kurma sedang sedikit, dan mereka dikenal dengan masyarakat pertanian. Ketika sedikit, tentu bekal sedikit dan musim panas. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membiayai perang itu? Pajak. Rasulullah pernah menerapkan pajak. Oh, ini baru, informasi baru. Semester berapa antum akhi? Satu, oh enggak apa-apa. Semester satu Rasulullah menerapkan pajak. Salah. Yang lain. Sejarahnya seperti apa? Hah? Yang semester 2 lah, nomor 1, semester 1 pajak. Semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DO 9. Hah? Apa kira-kira dalam sejarahnya seperti apa? Seperti apa? Masya Allah. Silahkan. Usman bersedekah. Like yang lain. Usman bersedekah. Yang lain. Sendirian dia membiayai perang. Apa? Para sahabat bersedekah. Ya, berarti bukan Utsman saja, para sahabat bersedekah. Mohon maaf. Hampir semua sahabat, apapun yang mereka bawa, yang ada di rumah mereka, mereka bawa. Sampai di waktu itu ada yang membawa jumlah makanan korma yang banyak. Lalu orang-orang munafik mengatakan ini riya, sedekah banyak-banyak. Ada yang membawa sedikit, satu mud, dua mud, karena memang itu yang ada di rumahnya. Mereka bilang Allah tidak butuh sedekah kalian. Dikit. Orang mau perang, mau sedekah dikit-dikit. Itu mereka katakan adalah munafik. Adapun sahabat yang tidak bisa bersedekah, tapi dia siap perang. Dia siap perang, tapi tidak ada peralatan, tidak ada kendaraan, tidak ada biaya apa, makanan di jalan untuk perang. Ya, perjalanan 2 bulan, pergi sebulan, pulang sebulan, dan di musim panas terik. Ya, maka mereka meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diboncengkan. Ya, maka salah satu pemasukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk bersedekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta mereka bersedekah, memberikan hartanya untuk jalan Allah azza wajal, beliau tidak ada janji-janji politik, tidak ada. Tidak ada janji harta, tidak ada. Beliau hanya mengatakan ya, man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Siapa yang ikut membiayai persiapan pasukan usrah ini, pasukan yang akan perang Tabuk ini, maka saya jamin untuknya surga. Ya. Karena itu Utsman bin Affan beliau pernah mengatakan
aku telah membeli surga dari mulut Nabi SAW 2 kali. Yang pertama kali kapan? Hah? Blank antum baca sejarah Islam, sejarah sahabat. Usul saya kepada rektor Bapak Dr. Ali Musri, tolong dibantu teman-teman mahasiswa tentang sejarah Islam, tapi dari sisi ekonominya mungkin. Ya, gimana ketika hijrah ke Madinah, otomatis orang luar Madinah datang, apa yang terjadi di sana? Sedangkan sumber daya alamnya terbatas. Air minum saja punya Yahudi, Birrul Rumah. Dan mereka berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Tentu kondisi ekonomi sangat sulit. Ya, apalagi kebutuhan yang urgent seperti air minum tadi, air bersih. Dan dikuasai Yahudi. Berarti kesempatan bisnis yang paling menguntungkan, jual air. Dan Rasulullah SAW mengatakan sebelumnya, manishtara bi'rar rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur kolam rumah, maka untuknya adalah surga. Maka dibeli oleh Utsman bin Affan dengan harga 50.000 dirham, 5.000 dinar. Lalu dia sedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, ini kali kedua, ini kali pertama. Kali kedua perang Tabuk, Utsman membeli surga 2 kali. Berarti surga enggak murah ya ikhwan, butuh harta, butuh nyawa. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sumber income negara di masa Nabi? Apa? Dari 2 kasus ini. Pertama, income negara. Hah? Sedekah. Ya. Di negara kita pernah kan sedekah? Kapan? Siapa yang bersedekah? Hah? Mas Monas, sedekah siapa itu? Tengku di Aceh. Raja apa Tengku? Tengku itu apa kalau di Aceh? Raja bukan? Ustaz atau kiai. Kiai kaya berarti ya, punya emas 35 kilo itu emasnya kan ya. 35 miliar berarti. Pernah ketika Presiden Soekarno butuh pesawat. Pesawat yang pertama dibeli dari sumbangan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Ya. Berarti kan ada. Kenapa pilih cara yang lain? Satu, berarti meminta bantuan dari rakyat ketika negara tidak memiliki kemampuan untuk membiayai negara. Kemudian, dalam kasus Utsman tadi, yang pertama tadi, yang Birrul Rumah itu apa namanya? Apa nama akadnya yang biru rumah tadi? Yang dibeli dari Yahudi, diapakan oleh Utsman? Hah? Hibah? Masya Allah. Tadi-tadi antum aktif, siapa namanya, akhi? Mas Muki, Syekh? Fauzan. Masya Allah, semester berapa? 1. Enggak ada pajak di semester 1.
Baik. Utsman mewakafkannya. Ini salah satu berarti pemasukan income negara, pendapatan negara, wakaf. Dan sekarang kan Kementerian Keuangan menggiatkan menarik wakaf dalam bentuk sukuk dan berbagai surat berharga. Ada sukuk wakaf, iya atau tidak? Nah, terbitkan oleh Kementerian Keuangan. Wakaf. Dan wakaf bi'rul rumah itu tadi, bagi penduduk Madinah, digratiskan mereka mengambil dari sumber air rumah, dan debit airnya banyak. Sehingga di masa Khilafah Turki Utsmani, masih cucu-cucu keturunan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka itu mereka kembangkan, mereka tanam kurma di sekitar sumur itu dan diairi, diberikan pengairan dengan air sumur itu, dan kemudian meluas wakafnya, ya, sampai hasil dari penjualan kurma itu untuk fakir miskin yang berada di kota Madinah. Sampai sekarang masih terus. Makanya kalau ada pernah Anda dengar, ya, selentingan bahwa ada di salah satu bank pemerintah di Saudi Arabia itu rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sudah ada bank berarti zaman dulu? Tidak ada. Cuman wakaf yang dikembangkan itu dibuatkan rekening wakafnya atas nama Sayyidina Utsman. Dan itu kalau sekarang ada di sekitar Masjid Nabawi, gedung tertulis di situ Masyru' Waqf Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ini proyek wakaf Sayyidina Utsman. Utsman bukan bikin gedung itu, tetapi hasil dari biru rumah tadi yang sudah berkembang, kemudian sebagian dibagikan kepada fakir miskin, sebagian dikembangkan dalam bentuk gedung sehingga menghasilkan terus. Sehingga menghasilkan pemasukan yang banyak bagi negara. Jelas? Berarti sudah dua pemasukan negara. Sedekah yang sifatnya imbauan, tidak paksaan. Kemudian yang kedua, wakaf. Yang ketiga, sumber pemasukan negara apalagi? Tadi ada sedekah tidak wajib. Ada sedekah wajib? Ada. Sedekah wajib ada? Tidak ada. Apa? Iya, Sahibul Azraq. Yang kencang. Hah? Zakat mal. Udah. Zakat mal. Ya, itu pemasukan negara. Negara mengambilnya dari bagian mana? Karena zakat, Allah mengatakan, yang menarik adalah negara. Yang menarik zakat, negara. Sampai sekarang negara yang berasaskan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi seperti Saudi Arabia itu yang mengurus zakat negara di bawah Dirjen Kementerian Keuangan. Satu dirjen khusus namanya
al-mudiriyatil ammah limasalihiz zakah. Direktorat Jenderal untuk kepentingan zakat. Ada pegawai negeri ditunjuk oleh negara. Dia ambillah zakat. Itu kalau Anda lewat di jalan antar kota, sering ada truk yang Dayana itu apa nama truknya itu dua Dayana itu apa nama jenis truknya? Truk Dayana yang 6 ban ya. Tertulis di situ masalih zakah di dindingnya. Karena mereka akan masuk ke dalam-dalam. Ke dalam padang-padang pasir mencari sentra-sentra orang mengembalakan kambing dan mana ada sapi? Kambing dan unta. Astagfirullah. Kambing dan unta. Ya. Makanya kan ada hadis masalah zakat. Tidak boleh Anda menyembunyikan dari kambing yang disatukan pengembalanya milik dua orang. Pada saat datang penarik zakat ke situ narik, dia ngelihat aja satu orang ini semuanya dia hitung. Sampai 40 lebih dia tarik. Kalau unta sampai berapa kena? Hah? Unta. Kalau tadi kambing 40, kalau unta 80 ekor. Baru ada zakatnya? Enggak. 5, Masya Allah. Khud habba syekh. Matabi? Masya Allah. Habba, fi salah sahab, 4 habbat, khud wahid. Naqasimuka bima indana. Baik. 5. Yang dikeluarkan, 1. 5 awal nisab yang dikeluarkan 1 bintul labun. Ternyata belakang salah, saya ambil lagi buahnya. Yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Bagi 2 itu 1 bil. Yang dikeluarkan 1 ekor kambing bila memiliki 5. Yang bintu makhot dikeluarkan bila sampai 20 ekor unta. Baru unta yang dikeluarkan. Jelas? Itu mereka yang datang ke sana. Ya. Pegawai Kementerian Keuangan. Kalau di masa Rasulullah dinamakan dengan amil zakat. Kepentingannya untuk negara. Bolehkah, apakah ada di dalam penerima zakat negara? Ada? Siapa yang hafal ayatnya? Innamas sadaqatu. Takra, saya kasih mic. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghanimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil ridhatan minallah. Allahu a'lam. 7 berarti 8, apa saya salah hitung? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghanimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya, baru 8. Ada di situ untuk negara? Coba artikan apa aja. Untuk fakir, miskin, kemudian amil. Amil berarti pegawai negeri tadi. Kalau dia sudah digaji oleh negara, memang digaji oleh negara. Kalau dia tidak digaji, umpamanya apa namanya ya? Karyawan lepas. Apa namanya? Freelance. Ya? Freelance. Kalau freelance, namanya
digaji per berapa dapatnya atau per ketika dia diutus ke sana saja. Kemudian riqab, membebaskan budak. Kemudian orang yang berhutang. Kemudian fisabilillah. Kemudian ibnu sabil. Tadi kita katakan pemasukan negara. Berarti pemasukan negara untuk belanja negara kan ya? Di situ ada yang bilang negara? Hah? Ada. Lalu dari mana negara boleh mengambil? Hak fakir miskin diambilnya? Hah? Fi sabilillah, apa maksud fi sabilillah? Fi sabilillah di jalan Allah. Termasuk diantaranya belanja negara, kepentingan umum, kemaslahatan umum. Ya, bahasa ininya kemaslahatan umum, fisabilillah, kemaslahatan umum, baik perang maupun kemaslahatan umum yang lainnya. Biaya karyawan negara, biaya perang, biaya jalan, segala macam. Itu zakat. Kemudian untuk fakir miskin, negara mengambilkan dan memberikan fakir miskin. Ini kan berarti untuk kemaslahatan umum juga. Tapi tidak boleh negara mengambil. Negara mengambil hanya hak amil. Ya. Hak amil pegawai kementerian untuk pegawai Kementerian Keuangan bagian masalih zakah tadi. Direktorat Jenderal Kepentingan Zakat. Ya, tapi yang fisabilillah umum bisa digunakan untuk kemaslahatan umum, ya, baik membangun jalan, membangun sekolahan, rumah sakit, dan lain-lainnya kepentingan umum. Ya, sekarang berapa sumber income negara sudah? 3 atau 4? 3, sedekah sunnah, sedekah wajib atau zakat, kemudian wakaf. Wakaf tadi, ya, yang anda kita jelaskan wakaf seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan pada biro rumahnya, dalam negara modern, negara kafir pun seperti Amerika, itu Harvard University itu tidak dibiayai oleh negara. Tak pernah dengar Harvard University? Tidak. Nah, tidak pernah dengar ya. Universitas Harvard itu masuk top 10 dunia. 10 besar universitas yang ranking 10 besar di dunia. Kalau bilang tamatan mana? Harvard. Itu gajinya besar, gampang bekerja di manapun. Ya, kalau di Indonesia tamatan mana? Undri apa UI? Hah? Undri, UI. Ah, seperti itu. Tapi ini internasional. Itu Harvard bukan biaya pemerintahan. Dananya semuanya, pengembangannya dibangun dari endowment namanya, wakaf. Cuman bahasa mereka, wakaf istilah mereka. Pengumpulan dana dari orang-orang mereka. Stanford University itu yang bangunnya satu orang. Satu orang pengusaha, pedagang kaya. Nama anaknya Stanford. Anaknya kuliah di Harvard University. Di Fakultas Hukum. Harvard itu yang jurusan yang paling favorit kalau di UI apa? Kedokteran. Pernah kedokteran, pernah juga apa namanya ilmu komputer.
di kedokteran yang paling lama menjadi favorit. Kalau di sana yang paling favorit bukan hukum. Pas fakultas paling favorit hukum. Ada anak dari pengusaha, tapi zaman dulu informasinya kan tidak terbuka sampai seperti sekarang. Dia kuliah di Harvard. Kemudian anaknya meninggal. Lalu orang tuanya datang ke pihak kampus. Ya, mungkin wakil rektor 3 atau berapa tentang pengembangan kampus. Dia mengatakan, saya ingin mendermakan uang, tapi harus gedungnya pakai nama anak saya, Stanford. Harvard, untuk mengenang kematian anak saya. Ya, Harvard karena dia universitas besar, dia nolak. Apalagi ini dia pikir usaha biasa aja. Lalu, ya udah kalau kalian tolak enggak apa-apa. Ini bangun segini semuanya berapa? Mereka memberikan angka sekian miliar dolar US. Ini cerita dulu tahun 30-an. 1930-an. Mereka mengatakan, tanya bagian keuangan, sekian miliar dolar. Kata dia, ya udah, kalau kalian enggak mau, saya bikin satu kampus. Sekarang dinamakan Stanford University. Stanford University. Jelas? Ya. Tidak semuanya negara. Di kita ada dalam sejarah Islam Al-Azhar. Al-Azhar itu tidak ada hubungan dengan negara. Al-Azhar pembiayaan semuanya dari wakaf kurma kaum muslimin di tepian sungai Nil. Jadi orang wakaf untuk Al-Azhar, wakaf untuk Al-Azhar, wakaf untuk Al-Azhar. Pemasukan untuk biaya pendidikan itu, biaya pendidikan, dari hasil wakaf kebun-kebun kurma itu. Sehingga sampai sekarang itu universitas 0 rupiah. Mau orang Mesir, mau non-Mesir, 0 rupiah pembayaran. Negara tidak ikut campur. Bahkan pemerintahan Mesir ketika defisit anggarannya, mereka pernah ngutang ke Al-Azhar. Itu wakaf ke muslimin tadi. Ada di negara kita dengan wakaf tadi. Sangat jauh perkembangannya. Dan makanya, karena kalau pendidikan dari negara, semua dari negara, terkadang negara itu merasa bebannya berat. Ya, merasa bebannya berat. Nabi SAW tidak pernah menerapkan pajak, tapi meminta bersedekah. Ada yang sifatnya wajib, seperti zakat. Ada yang sifatnya adalah siapa yang mau, siapa yang dilebihkan rezeki oleh Allah Azza wa Jal. Dalam bentuk tadi, wakaf dan sedekah sunnah. Jelas? Kemudian, apa itu rikaz? Ada yang tahu rikaz? Harta karun atau harta pendaman jahiliyah. Begitu juga zakat bahan tambang, barang tambang. Ya, sebagian pendapat para ulama itu yang hadisnya adalah suafir rikazil khumus. Rikaz yaitu pendaman jahiliyah. Seperti sekarang kan lagi ramai situs Gunung Padang, ada 3 ton emas di Cianjur itu. Ya, peninggalan nenek moyang diperkirakan 100 ribu tahun yang lalu.
berarti nenek moyang Indonesia. Wallahu a'lam. Ya, ini harta karun 3 ton emas. Ya, ini wafir rikazil khumus 1/5 untuk zakat yang dikeluarkan. Begitu juga dengan bahan tambang khumus juga 1/5. Ini dananya untuk pemasukan negara. Ya, itu kalau ditemukan di tanah masing-masing. Tapi kalau negara yang menggarap seperti minyak di kerajaan Saudi Arabia. Saudi Arabia penghasil minyak terbesar di dunia, minyak mentah. Mereka per hari bisa menghasilkan 11 juta barel per hari minyaknya. Sehingga mereka dikenal dengan negeri petrodolar. Kalau bahasa Arabnya adalah Al-Zahabul Aswad, itu emas hitam. Kalau emas kuning emas, tapi kalau minyak mentah warnanya hitam tapi harganya sama seperti emas. Mereka namakan emas hitam. Ya. Dari situ mereka mendapatkan ya biaya belanja negara. Ketika emas ditemukan di Saudi Arabia pada Raja Malik Saud, itu kerajaan sangat makmur. Sebelum itu ditemukan, belanja kerajaan masing-masing dan belanja biaya operasional Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu infak sedekah kaum muslimin dari seluruh dunia. Dan bahkan banyak para pedagang India yang mereka mensedekahkan. Profesor saya, Profesor Saleh bin Uthman Al-Layl hafizahullah wa ta'amallah bi amrihi, beliau mengatakan dahulu sebelum Saudi seperti sekarang pendapatannya masih kecil, pendapatan income negaranya yang membiayai operasional Masjid Nabawi dan Masjidil Haram para pedagang dari India, dari kaum muslimin India yang pedagang. Ya, tapi setelah ditemukan Raja Abdul Aziz itu, beliau mewakafkan sebidang tanah di dekat Masjidil Haram. Wakaf khusus untuk Haramain Asy-Syarifain. Yang di situ sekarang dibangun berdiri Zamzam Tower dengan akad BOT. Build, Operate, Transfer. Maksudnya adalah dibangun oleh swasta, dioperasionalkan oleh swasta sekian waktu, setelah itu dialihkan kepada pemilik lahan. Lahannya lahan wakaf, tanah termahal di dunia berbatasan dengan Masjidil Haram. Tapi badan wakaf di waktu itu tidak punya dana untuk membangun spek seperti Zamzam Tower sekarang. Maka ditenderkan kepada para pengusaha-pengusaha untuk siapa yang membangun bangunan dengan spek seperti sekarang. Ya, 99 lantai dan sekian. Selama 20 tahun pembangun mengambil hasil keuntungan seluruhnya. Tidak ada pembayaran kepada pemilik lahan. Pemilik lahan siapa? Badan wakaf. Ya. Tapi setelah 25 tahun pembangun kontraktor angkat kaki dari situ, itu menjadi milik pemilik wakaf. Berarti akad fikihnya apa ini? Jual apa dengan apa ini? Tukar menukar apa dengan apa? Apa nama akadnya? Ijarah, jual beli, musyarakah,
musaqah, rohan, qard atau apa akadnya? Hah? Apa akadnya? Ada yang bisa jawab? Musyarakah. Apa itu musyarakah? Kerjasama. Apa itu definisinya apa? Pengertian musyarakah apa? Yang penting kerjasama-sama lah ya. Hah? Hasil dapat dari mana? Kan tadi hasil untuk kontraktor saja, tidak dibagi ke pemilik lahan. Ini namanya istisna. Istisna, saya punya lahan. Saya katakan kepada Anda kontraktor, bangun di atasnya gedung dengan spek ini. Saya bayar dengan sewa tanah selama 20 tahun saya enggak ngambil sewa. Saya perkirakan sewanya sama kurang lebih sama dengan nilai gedung nanti setelah 20 tahun atau 25 tahun. Jelas? Berarti berlalu 25 tahun dia menjadi milik saya. Itu nama akad BOT itu, bill of rent transfer. Maka jangan terlalu mudah-mudah Anda menjual lahan. Kalau tanah Anda strategis umpamanya di jalanan protokol, jangan jual. Ada yang menawar, berikan konsep bisnis BOT tadi. Ya, bagi jalan tol di Indonesia bangunnya seperti itu. Selama 25 tahun swasta yang mengambil hasil bayaran tol itu. Setelah 25 tahun diserahkan ke negara Indonesia, sehingga setelah itu harganya murah, hanya biaya maintenance saja. Karena mereka sudah balik modal. Seperti yang terjadi pada tol Jagorawi. Tol Jagorawi itu murah. 30 kilo dengan bayaran Rp7.000. Karena sudah diserahkan ke negara. Tol yang lain tidak ada seharga segitu. Tol yang lain, apalagi tol baru, 1 kilometer Rp1.000. Hitungannya seperti itu. Jelas? Maka jangan mudah-mudah kalau negara yang ambil ya apa boleh buat. Tapi kalau swasta yang ingin tanah Anda, mereka mau bangun ini, bangun itu, Anda katakan, yaudah, silakan kau bangun, sekian puluh tahun milikmu, sisanya milik saya. Sehingga tanah tetap punya Anda dan di atasnya ada bangunan. Sehingga hasil dari masjid dari sekarang itu sudah berjalan sekitar 15 tahun. Zam-zam tower itu. Diperkirakan nanti setelah serah terima itu kering minyak di Saudi Arabia, Anda tidak perlu ngirim transfer untuk operasional Masjid Haram, Masjid Nabawi. Anda cari rekeningnya mana, saya mau kirim membantu biaya operasional. Karena biaya operasional itu mahal. Ya. Kemarin saya ngobrol dengan DKM Masjid Al-Barakah di Cilengsi, TV Roja yang baru. Bangunannya tidak terlalu mahal, sekitar 45 miliar. Tapi biaya operasional bulanannya 150 juta per bulan. Ya, itu lebih mahal. Kalau untuk sekali nyumbang orang siap, tapi kalau operasional itu kan berarti sifatnya harian, bulanan. Itu yang berat mendapatkannya. Ya, seperti itu. Maka agar Masjidil Haram, Masjid Nabawi Saudi kering minyaknya, mereka masih lancar operasionalnya dengan hasil dari BOT tadi, wakaf tadi. Ya. Ada lagi pemasukan negara dari yang dinamakan dengan al-kharaj.
al-kharaj. Al-kharaj maksudnya adalah tanah yang ditakluk, dicaplok, tanah orang kafir diperangi oleh orang Islam, mereka kalah, tanahnya dicaplok menjadi milik kaum muslimin. Ini tanah ini dinamakan dengan al-kharaj bila ada di sana hasil. Kalau umpamanya kebun sawit perang dengan Malaysia, la qadarullah, Malaysia kafir umpamanya, dicaplok oleh Indonesia, itu tetap mereka yang mengerjakan hasilnya untuk Indonesia. Itu umpama ya. Paham? Nah, seperti yang terjadi dalam perang mana? Melawan Yahudi. Perang apa berarti? Melawan Yahudi perang apa? Khaybar. Itu benteng terakhir Yahudi di sekitar Madinah. Perang Khaybar. Perang Khaybar, Khaybar adalah daerah pertanian kurma yang paling subur. Dan agak jauh dari kota Madinah. Kurang lebih 80 kiloan. Maka tidak ada waktu di masa dahulu Anda tinggal 80 kilo setiap hari bolak-balik nyiramin, tidak ada waktu. Maka Rasulullah SAW membiarkan orang-orang Yahudi berada di sana, dan setiap panen Rasulullah utus sahabatnya untuk menilai berapa persen kesepakatannya dengan kaum muslimin. Rasulullah mengatakan bisyatri ma yakhruju minas thimar, 50% untuk Yahudi pengelola, 50% untuk negara. Jelas itu kharaj namanya. Tapi dalam kondisi ada perjanjian seperti negara-negara dunia sekarang, perjanjian tidak boleh damai, tidak boleh perang, maka ini tentu tidak ada pemasukannya. Itu yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada namanya jizyah. Itu Allah yang memerintahkan. Di dalam surat At-Taubah bahwa orang-orang kafir zimmi atau mu'ahad atau musta'man, dia minta bisa tinggal di negeri kaum muslimin karena dia ahli kitab. Ya, mereka membayar uang yang muslim tidak bayar, yang non muslim bayar. Itu imbalan mereka tinggal menggunakan fasilitas sama seperti muslim yang lain. Kemudian ada namanya al-usyur. Al-usyur artinya 10%. Ini diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an dengan dalil al-mu'amalatu bil misl. Karena pedagang-pedagang muslim di masa Umar ketika mereka berdagang masuk ke negara-negara kafir, itu negara-negara kafir waktu itu minta para pedagang ini bayar 10% dari barang dagangannya. Mereka nilai sekian, bayar 10% ke negara. Sama dengan cukai. Hah? Sama dengan biaya cukai? Hah? Sama. Lalu kenapa Umar menerapkan bukannya biaya cukai haram? Umar menerapkan karena pedagang muslim mereka tarik di negara mereka, maka dinamakan dengan mu'amalah bil misl. Karena mereka pedagang mereka masuk ke negara Islam, ya tidak boleh enak-enak saja. Umar menerapkan juga al-usyur, tarik 10%.
Kalau pedang Muslim ke negara itu tidak ditarik, Umar tidak narik. Jelas? Itu beberapa sumber pendapatan negara. Dengan ini negara bisa melaksanakan tugasnya, yaitu melindungi otoritas negara, kekuasaan negara dari musuh, dan membangun fasilitas untuk di dalam negara memberikan kehidupan yang layak bagi warga mereka. Cukup jelas? Tinggal 30 menit sekarang, yang mau bertanya silahkan. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di situ nggak masuk nanti suaranya, nggak ada lagi pilihan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, Prodi HKI. Ustaz, mal farku baina al-ghanimah wal fa'iq? Baik wala fa'iq. Baik. Baik. Syukran. Assalamualaikum. Allah wabarakatuh. Tadi masalah ghanimah dan fa'iq tidak saya bahas. Karena sekarang negara ada perjanjian satu dengan lainnya untuk damai, tidak boleh perang. Ya, perjanjian internasional. Kalau ghanimah, harta rampasan yang didapatkan karena perang. Kalau faiq, tidak perang. Baru Rasulullah bersiap akan memerangi mereka, mereka sudah lari meninggalkan kebun, harta, dan semuanya. Itu namanya faiq. Dan pun pembagiannya yang faiq, ada khumus untuk Rasulullah dan Zabil Qurba. Yakfi Gasha. Baik, ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz. Ana Fadil Abdul Salam dari Prodi HKI. Kenapa? Nama. Kurang jelas suaranya. Ana. Nama ana Fadil Abdul Salam dari Prodi HKI. Nama Abdul Salam dari Prodi HKI. Naam Ustaz. HKI itu hukum Islam. Naam. Ana mau tanya Ustaz, apa hukum gaji seorang PNS yang mana PNS digaji oleh negara dan pendapatan negara didapatkan dari diantaranya dari pemungutan pajak yang mana pajak dilarang oleh syariat kita? Apakah gaji seorang PNS itu halal atau haram? Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Kalau semuanya adalah tidak ada yang lain, ya, dalam negara modern, negara bisa menjual jasa kepada rakyatnya, dinamakan dengan retribusi. Namanya sampah ditarik, kemudian negara meminta bayaran iuran dari warga negara. Kalau seperti di Saudi, itu ketika Anda memperpanjang STNK seharga 200 real, enggak tahu saya sekarang, 50 real di situ dipotong untuk
biaya sampah. Jadi sampah di sana tidak berbayar, yang membayarnya adalah orang yang punya STNK kendaraan roda mobil, mereka yang membayar. Parkiran pun tidak berbayar karena sudah ada retribusi dari STNK tadi. Ya, retribusi halal. Indonesia melaksanakan retribusi juga. Tidak semuanya yang pajak. Memang pendapatan terbesarnya pajak, tapi ada yang retribusi. Ya. Dan ini hukumnya halal. Ketika bercampur antara yang halal dan haram, bagi ASN tidak ada masalah, bagi mereka halal. Kecuali yang mereka bekerja di tempat yang menarik pajaknya. Boleh. Allah barik. Masih ada? Akhwat yang bertanya ada? Adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pendapatan desa, Ustaz. Terkait pendapatan desa, Ustaz. Desa. Pendapatan desa. Ah. Jadi desa itu ada namanya dana usaha BUMDES. Bukan, Ustaz. WED. Pokoknya dana yang dikeluarkan dari desa untuk pinjaman masyarakat. Terus di situ dipatok bunganya sekian persen. Terus kemarin ada yang bertanya masalah itu, Zat, di desa. Kira-kira bagaimana solusi terbaik sehingga bukan bunga yang keluarkan? Pertama, bukan bunga yang ditarik. Jadi mungkin dia akadnya menjadi mudorobah atau musyarakah bagi masyarakat. Tapi di situ kan pertama ada kerugian, bisa menjadi kerugian kalau misalnya dia dipakai untuk usaha, sehingga bunga tadi bisa tidak tertutup. Atau yang kedua, bisa kadang berlebih penghasilan dari usaha yang ini, kira-kira berlebih dari bunga yang ditentukan itu disalurkannya kemana, Ustaz? Tetap ke desa atau bisa diberikan kepada masyarakat yang menggunakan tadi? Pertanyaannya? Pertanyaan itu, Ustaz, kira-kira solusi terbaik untuk dana desa tadi supaya tidak ada riba di situ, Ustaz? Ah, baik. Cuman yang menjadi masalah ini dana dari mana, pusat? Dari desanya, Ustaz. Memang ada anggarannya khusus dari pusat kan ya? Benar, Ustaz. Pusat dapat dana dari mana? Dari anggaran desa, Ustaz. Ya, anggaran desa itu berapa persen pinjaman ke negara luar? Kalau dia berbentuk pinjaman, tentu ada bunga yang harus dibayar ke Bank Dunia, ke IMF dan segala macam. Maka bagaimana solutifnya dalam keuangan Islam? Ya, solusinya tentu negara tidak dengan memberikan, tidak mengutang dengan cara riba. Sehingga dia tidak membebankan bunga itu kepada rakyatnya. Ya. Sebentar, apalagi di undang-undang negara kita, tanah, air, dan hutan, dan udara adalah milik siapa? Milik Allah. Undang-undang negara, milik negara. Ya. Artinya, ini bisa dimanfaatkan oleh negara untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan pemasukan
yang tidak terlibat dia dengan riba, dengan rentenir internasional seperti IMF, World Bank dan lain-lainnya. Ketika itu bisa dia maksimalkan, maka dia tidak perlu memungut bunga kepada masyarakatnya. Ketika dia ingin memberdayakan usaha kecil masyarakat. Bisa dipahami? Bisa, Zat. Berarti dana yang tadi disediakan Kuwait, itu kalau misalnya dipakai sama masyarakat, tetap nggak bisa berarti, Zat, ya? Dipakai masyarakat bisa, tapi tanpa bunga gimana ceritanya? Siapa yang mau bayar bunganya? Nah, benar. Paham? Paham, Zat. Insyaallah. Barakallahu fiikum, Zat. Allah ya barik fiik. Itu yang saya katakan tadi, harusnya negara, qadarullah, negara kita seperti ini, padahal negara kita kan negara kaya. Sumber daya alamnya luar biasa. Ya, kita itu lebih kaya sumber daya alamnya daripada Saudi Arabia. Tapi berbanding terbalik. Saudi Arabia pendidikan dari SD sampai S3 nol real. Tidak ada pembayaran. Buku semuanya diberikan. Anak hanya datang pakai baju dari orang tuanya, udah diantar sama orang tuanya, sudah, hanya itu. Ya, rumah sakit dari sakit ringan sampai sakit yang berat, warga negaranya nol real bayar, dijamin oleh negaranya. Padahal mereka pendapatannya cuma minyak bumi. Indonesia minyak bumi ada atau tidak? Ada. Minyak di atas bumi juga ada. Sawit. Muka ke orang-orang juga berminyak. Itu kalau diperas itu bisa jadi sumber masukan. Ya, kurang apa kita dengan minyak? Ya, belum lagi laut, belum lagi hutan dan seterusnya. Ya. Cukup jelas. Ya. Kalau negara Saudi itu di masa Malik Saud itu, ketika minyak mereka temukan, terjadi tofrah, lompatan perkembangan ekonomi yang tinggi sekali. Karena mereka bisa menghasilkan 1 juta barrel, 11 juta barrel per hari. Kebutuhan minyak 270 juta warga negara Indonesia, kebutuhan minyak mentahnya per minggu itu cuma 1 juta. Mereka menghasilkan 11 juta. Kebayang keuntungannya oleh Anda? Sehingga di Saudi Arabia itu dulu, waktu saya di sana, mungkin Dr. Al-Masih lebih banyak paham, di tahun 2000, lebih murah Anda beli 1 liter minyak bensin daripada 1 liter air mineral. 1 liter air mineral 1 real setengah. 1 liter minyak bensin 0,4 setengah, enggak sampai 1 real. Artinya 3 liter bensin sama dengan harga 1 liter air mineral. Makmur negara, cuma minyak saja. Cuman sepertinya ada salah tata kelola negara kita masalah keuangan. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, yang lain? Akhwat, ada yang mau bertanya? Penus. Silahkan. Bismillah, afwan Ustaz, yang dari aku ada yang ingin bertanya. Bagaimanakah hukumnya membuka rekening konvensional untuk kebutuhan pembayaran BPJS? Bagaimanakah?
bagaimana hukumnya membuka rekening konvensional untuk konvensional untuk kebutuhan. Bagaimanakah katanya tidak sabar, mengnya itu apa, mengapa itu? Bagaimanakahnya kedengaran terus? Bagaimanakah hukumnya membuka rekening konvensional? Menukar. Membuka rekening. Iya itu. Hukumnya membuka rekening. Ah, membuka rekening. Konvensional. Di bank konvensional atau rekening konvensional? Konvensional. Rekeningnya yang konvensional, bukan banknya. Hah? Jenis bank di Indonesia ada dua. Ada bank konvensional dengan sistem bunga. Ada bank syariah dengan sistem bagi hasil. Yang Anda maksud bank dengan sistem bunga atau sistem bagi hasil? Sistem bunga, Ustaz. Ah ya, itu banknya yang konvensional, bukan rekeningnya. Terus? Untuk kebutuhan pembayaran BPJS. Terus? Karena pihak BPJS mengharuskan peserta menggunakan auto debit yang hanya dibatasi pada 3 rekening, yaitu BRI, BNI, dan Mandiri. Kalau tidak Anda buka, bagaimana? Anda bayar cash, tidak mau dia? Di sini Ana hanya membacakan pertanyaan. Oh, no. Ini subhanallah, harusnya yang butuh uang yang memberikan kemudahan kepada orang yang akan bayar. Ya, ini sudah Anda mau bayar, mereka persulit hanya 3 bank ini. Padahal ada bank syariah di Indonesia. Ya. Tapi lihatlah, kalau memang Anda sangat butuh untuk membuka BPJS tadi, dan memang hanya persyaratannya itu, ya apa boleh buat, berarti Anda dipaksa aja. Dipaksanya Anda tinggalkan saldo minimal untuk di auto debit pada 1 atau 2 bulan. Jangan dilebihkan sehingga tidak ada bunga ribanya. Ya. Lanjut. Yang kedua, apakah boleh membuat SIM dengan cara rishwah, memberi sejumlah uang ke oknum polisi? Karena sudah lazim di masyarakat, jika tidak rishwah maka tidak akan lulus tes. Tidak boleh. Sekarang kan ada peraturan bahwa untuk membuat SIM pertama sekali harus ikut belajar selama berapa? 1 pekan. Kemudian tempat sekolah belajar itulah yang membawa anak, membawa si pelajarnya untuk mendapatkan SIM. Kalau tanpa belajar tidak bisa dapat langsung. Ya, itu lebih bagus. Dan biasanya kalau sudah belajar itu lulus. Setelah tesnya. Sudah ada di Pekanbaru kayak begitu? Tidak ada? Aturan dari Kapolri-nya sudah ada. Peraturannya sudah lama, undang-undangnya, tapi tidak diterapkan. Sekarang kemarin kan viral ibu-ibu yang anaknya berapa kali, 18 kali tes tidak lulus-lulus, lalu diviralkannya sehingga Kapolri pun memberikan apa namanya press release untuk kasus itu. Baik, lanjut. Yang ketiga, apakah kita boleh menerima beasiswa dari lembaga kredit motor leasing seperti FIF?
beasiswa dari usaha leasing. Emang mereka memberikan? Iya. Untuk jenjang apa ini? S1, S2, apa S3? Ya. Apakah boleh atau tidak? Dia harta riba itu halal untuk fakir miskin. Kalau Anda umpamanya kuliah akan bermanfaat untuk diri Anda dan untuk kaum muslimin. Jurusan yang bermanfaat untuk diri Anda dan diri kaum muslimin. Uang riba tadi boleh Anda ambil bila Anda tidak mampu membiayai kuliah. Kalau Anda mampu, orang tua mampu, haram mengambilnya. Jelas? Lanjut. Yang keempat, apa hukumnya MLM seperti HPAI? Produk jangan dibacakan. MLM fatwa dari Lajnah Daimah pada tahun 1421 bahwa seluruh bentuk MLM itu hukumnya haram, mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar, qimar, perjudian dan memakan harta dengan cara yang batil. Rinciannya bisa lihat di buku yang saya tulis, Harta Haram Muamalat Kontemporer, pembahasan bab kezaliman tentang multi-level marketing. Lanjut. Yang kelima, apa hukumnya jual beli dengan sistem COD di Shopee? COD mau dimanapun, bentuk COD-nya, kalau bentuk COD-nya, dia hanya menjelaskan spek. Saya jual handphone merek ini, kemudian speknya begini-begini, jenisnya ini. Ya, dan tidak, si merchant tidak memfotokan barang yang dia jual, hanya dummy saja. Cuman penjelasan speknya ada. Ini dinamakan bai'ud dain, jual beli dain, yaitu ma fi dhimmah, tidak bai'u ain. Maka bila pembayarannya nanti, berarti berpisah dari majlis, uangnya juga dain. Dain dengan dain sepakat para ulama hukumnya haram. Bai'ul kali bil kali. Ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anma'il kali bil kali. Tapi kalau Anda mengerti syariat Allah, ketika Anda menjualkan, Anda sebagai merchant, Anda mengatakan, saya jual kepada Anda adalah handphone N10, IMEI-nya kode bacakan. Itu kan tidak ada dua ya. Itu namanya bai'in. Berarti barangnya sudah tertentu. Uangnya bisa nanti diambil. Konsekuensinya apa ini? Kalau bai'uddain tadi N10, kemudian speknya dijelaskan tanpa menyebutkan nomor serial produksi, number serial number produksinya atau IMEI, maka walaupun tidak ada bisa menjadi tanggungan Anda. Ya, sudah bisa dijual. Adapun kalau IMEI saya katakan, berarti dengan transaksi tadi walaupun belum dia bayar, ini tidak bisa saya jual ke orang lain karena ini sudah saya jual. Ya. Seperti itu. Yang pertama haram, yang kedua halal, sama-sama COD. Paham? Yang bertanya paham? Apa hukum COD yang bertanya? Halal apa haram? Insyaallah, Ustaz. Apa insyaallah? Kok jawabannya insyaallah? Apa hukum COD? Halal apa haram? Paham, Ustaz? Halal.
Kalau apa hukum alal taharom, jawabannya pilih salah satu. Ini Anda ambil pilihan ketiga berarti paham. Saya tidak mengatakan tadi halal atau haram atau paham. Jangan tambah yang ketiga jadi bid'ah nanti pertanyaannya. Halal atau haram? Udah coba laki-laki, kasihan perempuan. Halal atau haram COD? Halal. Halal. Salah. Halal atau haram? Halal salah. Haram atau haram? Halal. Salah. Dibilang halal salah. Ulang lagi. Halal apa haram? Haram. Salah juga. Ada yang halal, ada yang haram. Kapan halal, kapan haram? Halal ketika penjual, ketika berakad dengan pembeli dan sesuai dengan sepakat, kemudian terjadi pertukaran antara uang dengan barang. Salah. Itu yang haram. Apa yang halal? Ya, dia halal tergantung bagaimana cara si penjual menjualkannya. Kalau dia mengatakan yang ini saya jual, ya saya beli, pembayaran nanti Ustaz, ya, ya. Ini bukan milik saya lagi, sudah berpindah kepada dia tapi belum dia terima. Saya tidak boleh menjualkan ke orang lain. Jelas. Itu konsekuensinya. Ya. Kalau ini boleh COD-nya seperti ini. Tapi kalau saya katakan saya ada stok handphone N10 ya, kondisi bekas, saya jelaskan speknya Android segala macam ya. Lalu dia katakan saya beli Pak Ustaz. Walaupun saya ada ini saya tidak wajib menyerahkan ini kepada dia. Yang penting sama speknya. Paham? Setelah saya mengakadkan itu, ini saya boleh. Lalu beliau datang, Ustaz bagus saya mau beli dengan harga lebih tinggi. Saya jual tidak ada masalah. Karena yang tadi fi dhimmah, dalam tanggungan itu dinamakan dengan bai'u dain. Maka kalau dain, uangnya dain, jadi gharar. Tapi kalau barangnya tertentu, ain, uangnya dain, tidak ada masalah. Paham? Yang bertanya di akhwat, paham? Laki-laki satu sudah jadi korban. Paham? Paham Ustaz. Coba ulangi. Mana COD yang halal, mana COD yang haram? Ini penting karena keseharian kita ini. Anak milenial kesehariannya begitu. Silakan. Silakan. Mana yang halal, mana yang haram? Coba antum ulangi lagi, akhi. Mana yang halal, mana yang haram? Jangan gagal dua kali. Muslim itu hanya boleh kena gigit satu lubang satu kali. Kalau belum saya ulangi. Belum paham? Belum paham. Kalau saya tidak salah, saya pernah menjelaskan di sini tentang jual beli salam. Masih ingat? Oh, ini anak baru enggak tahu dia. Yang semester 2 masih ingat? Di waktu itu sama satu pun enggak ada yang bisa jawab. Ada namanya bai'u ain, ada bai'u dain. Ain itu barang tertentu. Dain dalam tanggungan atau bahasanya hutang. Seperti apa bai'u ain? Bai'u ain itu kalau ditunjuk atau saya sebutkan spesifikasi khusus atau saya fotokan. Saya umpamanya ada buku harta haram di rumah orang tua, anda ada. Ada buku baru metode ijtihad,
muamalat kontemporer ada. Saya katakan siapa mau beli ini saya fotokan. Ya. Tapi di sini ada? Tidak ada. Ini jual beli hutang atau tidak? Hah? Hutang atau tidak? Hah? Astagfirullah. Tidak. Karena itu sudah saya jual ke Anda. Saya jelaskan speknya. 342 halaman. Hah? Kemudian soft cover isinya tentang bagaimana pra-ijtihad pada saat proses ijtihad, pada saat post ijtihad seorang mujtahid mengeluarkan hukum masalah kontemporer dalam masalah muamalat dan dengan bercontoh yang banyak, yang contohnya umumnya merujuk ke buku harta haram. Itu kan dengan spek. Anda kan enggak lihat kan ya? Tidak kan ya? Itu namanya kalau saya tunjuk yang itu namanya bai'u'ain. Itu sudah punya Anda. Karena akad itu tukar menukar. Ya. Dan perpindahan kepemilikan. Ketika saya akadkan itu saya jual, berpindah kepemilikannya kepada pembeli. Ketika saya hanya mengatakan saya jual kepada Anda buku metode ijtihad muamalat kontemporer. Satuannya harganya sekian. Siapa yang mau beli? Fulan, 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 fulan. Itu tidak ada sekarang sama saya yang mau dibeli itu. Tapi dengan spek, bukan seperti tadi saya tunjuk yang ini saya foto. Kalaupun saya foto, ini daminya, bukan yang ini yang saya jual. Bisa difahami? Hah? Bisa? Pelan-pelan ya. Sudah dua kali saya datang ke sini, Meudin, Meuen, belum Anda paham juga. Insyaallah yang ketiga datang saya marahin lagi. Sudah tiga kali datang enggak paham-paham Meudin. Ini dasar antara Meuen, Meudin. Karena ini asasnya nanti kepada COD-COD tadi yang online dan asas dari dasar dari jual beli salam, jual beli istisna. Fadal. Satu pertanyaan lagi silahkan akhwat. Bismillah. Jadi kan Ustaz, banyak ulama salaf yang berselisih pendapat tentang halal dan haramnya menjadi nasabah BPJS. Jadi bagaimana pendapat Ustaz tentang BPJS kesehatan? Terima kasih Ustaz. Ya. Kira-kira kalau Anda tidak punya ada sanksi dari negara? Ada atau enggak, tidak? Enggak, Ustaz. Betul tidak ada? Sekarang kalau Anda mengurus SIM dan STNK, akta kelahiran anak, kakak, harus ada nomor BPJS enggak? Hah? Ada kan ya? Ada. Ya. Katakan kepada yang mengharamkan, boleh tapi kamu jangan tinggal di Indonesia. Silahkan haramkan tapi tidak bisa tinggal di Indonesia. Karena urusan Anda tidak bisa, urusan pelayanan publik Anda tidak mendapatkan hak. Berarti Anda dipaksa. Sama dengan pajak. Pajak tadi kan kita katakan hukumnya haram. Wah, kalau gitu saya tidak bayar pajak. Silahkan. Tapi Anda tidak akan tenang hidup di Indonesia, dikejar-kejar. Saya menulis buku harta haram, itu saya jelaskan pajak haram. Tapi saya rutin bayar pajak. Pajak NPWP, ya. Karena mereka letak saya di bawah mikroskopnya. Ini yang bilang haram dia bayar atau tidak. Kalau tidak kita seret atas dasar melawan negara. Tidak mau bayar. Dipenjarakan. Bukan karena mengharamkannya, karena tidak bayar. Karena kalau mengharamkan bagi mereka tidak ada masalah. Kan negara
terbuka demokrasi. Boleh Anda berpendapat. Bagian daripada konsekuensi dari kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat. Saya kira jelas. Cukup? Apa? Ada yang bertanya lagi terakhir? Ini terakhir. Pertama dan terakhir. Silahkan. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Jadi bagaimana diketahui sekarang mayoritas perusahaan yang listing di bursa saham itu modalnya diambil dari harta-harta ribawi. Harta-harta apa? Harta yang berasal dari bank, Ustaz. Pinjaman ribawi. Pinjaman dari bank. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh bagi kita untuk membeli saham tersebut, dan apabila kita semisal sudah menjadi pemegang saham, apakah dividen yang diterima dari perusahaan tersebut halal? Terima kasih, Ustaz. Pemilik saham, pemegang saham perusahaan, dia adalah pemiliknya. Ketika wakil Anda berbuat riba, ketika BOD, Board of Director, mereka melakukan transaksi riba, Anda kena dosanya. Ya, maka membeli sahamnya pun haram. Jelas? Kan tidak pernah negara mewajibkan Anda beli saham di bursa, kan ya? Tidak pernah, kan ya? Beda dengan BPJS tadi. Maka hukumnya tetap haram. Tapi kalau Anda ingin yang halal, sekarang negara itu memberikan fasilitas. Bukan di bursa, tapi namanya SCF. Securities Crowdfunding. Saya dengan teman-teman membuat sebuah securities crowdfunding, badan usaha yang berizin OJK. Itu bila ada kebutuhan UMKM di bawah 10 miliar, di atas 500 juta bisa mengajukan pembiayaan. Bila kita lihat prospek usahanya bagus dan usahanya profesional dan keuntungannya bagus, itu kita akan beritahukan kepada anggota yang mereka terdaftar di platform kita. Semuanya online. Siapa yang mau ikut dalam proyek ini atau ingin beli saham perusahaan ini, kalau di proyek selesai, bagi hasil. Ketika untung, bagi untung. Ketika rugi, berarti berkurang modal. Tapi karena sudah diperiksa, divalidasi, di assessment dengan cara yang baik, tingkat kerugian, risiko kerugiannya kecil dan keuntungannya besar, terkadang sampai 10%, 9% per tahun, kadang bahkan ada 18% per tahun, ya seperti itu. Wallahu'alam. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.